Nexon Yamaha CG122MS. Ini sudah selesai saya kerjakan. Sebentar ya. Wah, penggarisnya. Oke, nanti dulu ya. Sudah selesai saya kerjakan. Untuk kasus yang kembung ini, saya cek greasingnya nggak ada yang lepas, oke? Saya ketuk-ketuk nggak ada yang prek-prek, saya raba nggak ada yang kendor. Jadi ya memang apa boleh buat ya, memang seperti ini dan ininya agak ambles. Kadang kita nggak pernah ngerti ya, gitar ini mungkin jarang dimainkan, terus di tensionnya kencang, oke? Jadi kalau nggak kalian mainkan dalam waktu yang sangat lama, sebaiknya dikendorkan ya, kecuali oh, seminggu masih dipakai main, masih dipakai main, nggak apa-apa. Sebab begini ya, kadang-kadang senar kalau kalian diamkan, tambah keras, tambah keras, tambah keras gitu. Apalagi yang string-string, itu pengaruhnya sangat besar, oke? Jadi sebaiknya di setel ya. Kalau kita main setiap minggu, kan setiap minggu kita tuning ya pasti ya. Oh kok nggak pas, kita tuning, kita turunkan, kita naikkan. Biasanya kalau nggak dipakai main, ininya tambah kenceng, jadi naik semua nadanya. Nah itu dalam waktu yang lama akan berpengaruh. Oke? Sudah jadi actionnya, kemarin saya hitung sebentar ya, saya cari penggarisnya dulu. Ah. Penggarisnya jauh. Oke. Actionnya saya dapat di 2,75. Oke, fret 12 senar 6. Fret satunya saya dapat di 2 mili. Oke. Okay. Untuk kok fret 1? Fret 12 senar 1 ya. Untuk fret pertamanya ini sudah di bawah 0,5. Di bawah 0,5, di bawah 0,5, di bawah 0,5, di bawah 0,5. Ini sudah enak sekali ya. Ringan sekali, kalian taruh gini tok sudah kuncinya sempurna. Enak sekali. Okay. Kita cek bassingnya ya. Gak ada yang bassing. Kita cek sound sekalian. Jadi untuk Yamaha, kalau kalian memang punya budget ya, lebih baik kalian beli yang seri CG seperti ini ya. CG-nya minimal 122 seperti ini ya. Entah MS, entah MC itu enak sekali. Ya, jadi kalian nggak, kalau beli seri C atau beli seri CG, sebaiknya seri CG. Cuman CG-nya yang 122. Memang harganya jauh lebih mahal ya. Kalau seri C80 itu misalkan 1,56, ini bisa 2,6 sampai 2,8 ya. Selisihnya banyak, cuman suaranya luar biasa. Luar biasa jauh ya. Jadi enggak ada salahnya kalau kalian beli seri CG ini. Kalau kalian mau upgrade, kalian cek di 122 ini sangat luar biasa. Kita lihat ya pole spreadnya seperti ini. Luar biasa ini, seperti katana ya, kalian lihat. Kilapnya luar biasa. Ya, ini kalau dipoles, dibanding seperti ini. Tidak ada suaranya. Seperti ngambang. Luar biasa feel-nya ya. Kalian main gitu lihat, wah ini. Ini seperti stainless steel. Jadi fretnya, kilapnya seperti stainless steel yang polos itu loh. Oke. Seperti ini ya. CG122MS, topnya solid spruce karena MS ya. Backside-nya African mahogany, neck-nya NATO, tuning mesinnya seperti ini, chrome, silver chrome. Headstock-nya seperti ini.
Ini fingerboardnya rosewood, bridge-nya rosewood, oke. Okay. Nah, saddle-nya urea, urea ya, jadi plastik ABS. Oke. Okay. Seperti ini ya. Coba kalian kasih komentar. Ini senarnya saya nggak tahu senar dari pemiliknya. Dia pemiliknya bilang ini senar senar Jepang atau gimana. Lupa saya ya. Oke. Okay. Seperti ini ya. Coba kalian cerita di kolom komentar bagaimana menurut pendapat kalian tentang gitar ini. Oke. Okay. Seri CG122MC atau MS ini ya. Oke. Okay. Thumbnailnya nanti gini. Oke. Okay. Luar biasa gitarnya ya. Terima kasih.